51,1 masuk. Over 2,1 kilogram. Perasaan saya sangat senang banget, bangga karena pertandingan kali ini diadakan di Jogja, Jawa Tengah, tempat kelahiran saya, Jawa. Gak apa-apa, berat dia lebih juga saya oke-oke aja. Persiapannya kayak biasa, latihan tiap hari, mengasah teknik-teknik yang lama udah nggak dilatih lagi gitu, mempertajam. Kita tunjukkan saja yang terbaik, siapa yang mau ngajarin, saya atau kamu. Perasaan saya juga, saya sangat rindu dulu yang pertama bang, karena sudah lama juga saya tidak main dan di sini saya ingin membuktikan juga dulu, karena ini pun persiapan saya sangat mepet juga. Nah tapi ini saya juga sangat rindu, tidak juga dengan fans-fans saya juga sangat rindu untuk bertarung kali ini. Betul bang, kalau secara petarung itu memang di sini baru kali ini aku oper karena ada sebab akibat. Nah tapi di sini dari keoperan aku ini itu aku memang kurang profesional. Tapi di sini aku ingin, intinya saya ingin bertumbuh aja bang. Nah itu intinya, bukan nanti aku fokus di timbangan nanti aku udah makin lemas, akhirnya kurang efektif. Nah tapi di sini intinya aku ingin menunjukkan aku cuma fokus di pertandinganku bang. Kalau masalah apa bang, kalau kita itu biasanya itu sebetulnya main cepat nih. Nah tapi kita melihat irama pertandingannya juga. Kalau misalnya nanti sampai 3 ronde kita ladenin, mau main bawah, mau main atas, kita persiapkan. Karena itu sudah kita persiapkan dari jauh-jauh hari bang. Oh kalau masalah itu udah pasti bang, karena kan kalau kita udah di tempat titik ini, kita pasti mau mengambil tahta yang tertinggi. Dan di sini pun selalu harus kita tunjukkan, harus kita selalu optimis. Buat Dedi, kali ini adalah kesempatan untuk aku sudah lama tidak mengajar orang. Dan kita lihat kali ini, dan permisa-permisa pun sudah menantikan permainan saya. Dan kita tunjukkan nanti kali ini akan lebih seru lagi kita kasih. Dan banyak petunjukan-petunjukan yang baru kita kasih nanti, kejutan. Makan dulu. Masuk. Masuk.
tentunya sangat senang ya bisa main lagi. Semoga bisa BSKO lagi juga. Untuk persiapan semua saya lakukan dari ground, striking, gulat, semua saya siapkan semua. Saya bawa topeng ini karena ingin ngasih tahu kalau ada Ponorogo Reog di sini. Untuk Andriana Baban, jangan lupa makan dan minum. Besok di Octagon, saya buat kamu turu. Perasaan saya untuk kali ini istimewa ya, karena biasanya kita fight itu di kota kita, Jakarta, tapi kali ini kita main di luar kota Jakarta. Ini menjadi fight istimewa buat saya sih. Untuk persiapan matang, atas bawah kita siap. Dalam kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan ini kita mempersiapkan fight ini untuk di kota istimewa Yogyakarta. Untuk Vicky Setiagung, Spiderman, nikmati saja game plan saya besok malam. Masuk. Masuk. Ya, saya akan bertarung yang baik untuk memenangkan malam yang baik untuk di One Pride Fight Night 69 ini. Untuk persiapan tentunya sudah saya persiapkan mulai dari striking, BJJ, gulat. Sudah persiapkan 2 bulan sebelum menjelang pertandingan. Untuk Rianto, mari kita selesaikan di atas oktagon malam ini buat penonton gembira. Sudah siap 100%. Yang diasah teknik striking dan ground. Untuk Gufron, saya hadapin kamu, mau main atas, mau main bawah, saya siap. Masuk. Enam lima koma
Jojo masuk. Untuk persiapan seperti biasa, saya latihan stand up fighting, ground fighting juga, atas bawah saya siap. Untuk Fahri, ini bakal jadi sejarah bagi Anda, karena ini bakal saya orang pertama yang bakal mengalahkan Anda. Perasaan saya akan tampil di FN69 ini sangat senang ya. Kenapa? Karena saya sudah menantikan lama. Karena FN96 ini salah satu jalan saya untuk menjadi juara. Persiapan saya sudah sangat matang ya. Baik di pertarungan atas maupun bawah, saya siap meladeni lawan saya. Perasaan saya sangat siap dan sangat antusias. Andi Pranoto, siap-siap pertandingannya akan menjadi kekalahan berikutnya bagi Anda. Pas. Over 0,7 kilogram. Baik di tengah. Rata kakinya. Tahan. Asyid yang didorong-dorong. Persiapan sih udah matang, cuma kita salah memprediksikan karena kita di kamar agak udah masuk, tapi pas datang sini agak jauh ini teman. Hah? Nggak ada tuh takut-takutnya. Pokoknya kita buktikan aja di Octagon. Buat Ananda Wahyu, apapun yang terjadi, kemenangan akan buat saya malam ini. Cukup senang pastinya karena fight-nya di Jogja dekat dengan kota saya Surakarta. Banyak yang nonton pastinya dari bagian dari keluarga saya. Mungkin karena mereka terlalu takut terus cara ngadepinnya bermain over. Mau enggak mau kan? Ya. Tapi saya tetap ambil, It's okay. Kita buktikan siapa yang pria sebenarnya kan? Dia yang over atau saya yang in? Nah, faktanya aja dia yang over aja yang segitu 5 kilo. Tetap tuh aku ajar habis-habisan. Come on guys. Kalau kalian terlalu takut, masukkan berat badan kalian dulu tuh. Baru fight lawan saya. Oke? Okay?
7,7 masuk. Masuk. Perasaan gue seperti biasa, gue senang karena gue juga bisa keliling-keliling. Seperti pertama kali gue tanding, gue dipanggilnya di Solo, dan sekarang gue panggilnya di Jogja. Sepertinya rasanya berkeliling-keliling dan juga selagi bertanding di sini. Sejauh ini persiapan seperti biasa, di ground pun di striking tetap harus latihan dengan serius tanpa bermain-main. For you, hear me. No words, no bullshit. This is my game. Let's go and game on. Kita suka, netizen juga suka lebih pukulan daripada ground fighting. Dan saya akan main di ground di striking. Tapi kalau dia bawa saya ke ground fighting, saya akan melayani dia di ground fighting.